Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng channel saya Upload ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Subreknya, oke bro. Kali ini saya mau coba review yang kemarin ya, yang apa namanya, yang pada nanya masalah bang gimana rasanya sudah sampai apa belum, katanya bang belum. Tunggu proses lah. Alhamdulillah kemarin sampai ya. Cuma baru di review sekarang karena apa? Karena kemarin saya ada sedikit kepentingan ya. Dan sudah dibuka kemarin sama saya ya. Nah ini dosa juga besar ya. Dosa juga ya. Ini asli made in Jerman ya. Mana dalamnya ada malah dalam kayu juga ada. Dalamnya itu ada kayu segala macam ya ini ya. Aduh. Benar ini saya mau buka dulu. Nah ini ya. Ini seruling saktinya ya. Nah oke, langsung saja review ke apa namanya spesifikasinya. Spesifikasi ini OD 16 dengan panjangnya itu 60 cm ya, bukan 60 km ya, 60 cm ya. Alur 12 ya. Ode berapa? Odenya sudah sebutin tadi. Ode 16 ya. Ode 16, panjang 60, alur 12. Made in Jerman, Germany asli ya. Nah, ini ada apa ini? Nih. Nah, ada barcode-nya, ada nomornya, nomor serinya ya. Bisa dilihat. Nah, ini nih. Nah, ini nih. Nah, ini nih, ini. Nah, ini nomor serinya ya. Kurang jelas. Nah, ini. Nah ini kalau misalkan HW aslinya itu 1 2 3 4 5 6 7 nomor ya, 7 nomor seri biasanya itu ya. Nah buat apa ya lagi ya, oh ini buat lubang loadingnya ini ya, belum diapa-apain dari sananya ya, lihat bisa dilihat buat sealnya ada. Ini juga peredamnya ya belum ada, lihat ya. Tiap kali saya beli laras dari Jerman ya, kenapa gitu kan, gak ada ininya ya, gak ada apa drat buat peredamnya itu ya. Jadi mungkin nanti saya buatin aja di sini ya, atau mungkin takutnya itu gimana ya, setiap negara dratnya itu takutnya beda-beda kali ya, tapi saya juga gak tahu ya. Pokoknya kalau misalkan beli laras dari Jerman itu polos aja seperti ini ya, polos seperti ini. Ada nomor serian ya. Kalau buat HW, kalau buat LW itu cuma ada namanya doang. Buat loadingnya masih belum diapa-apain. Nah lihat bu, ini belakang ya, ini depan belum diapa-apain ya, masih bawaannya dari sana. Nah buat alurnya kalau kelihatan bisa dilihat ya. Nih kalau misalkan kelihat ya, ini buat alurnya ya, lihat ya kira-kira alurnya. Kelihatan. Nah ini gak kelihatan kalau di kamera. Nah ini alurnya kalau kelihatan ya, ini cukup bagus alurnya, cukup agak tebalnya itu tebal halus, bukan tebal kasar itu kan, ini tebal tapi halus ini kalau dilihat itu ya. Mungkin cukup jelas ini ya, saya review ini. Dan lagi harganya itu sekitaran 5 jutaan ya, dari sana langsung belum ongkir ya. Nah ini panjang 60 cm, kalau di Indonesia itu harga di Indonesia ya, yang 60 cm itu ini harganya ya, yang 60 cm ini ya. Yang 40 cm beda lagi harganya ya, yang 41 cm beda lagi harganya ya. Nih harganya yang 41 cm ya. Jadi gimana ya, tiap panjangnya itu tiap ukuran, beda ukuran itu harganya beda-beda ya. Jadi misalkan rarasnya lebih panjang, harganya itu lebih mahal ya. Kalau lebih pendek ya agak murah dikit ya. Nah, ini ya mungkin ini penampakannya ya. Dilihat.
agak-agak berat ya, karena mungkin ini dari baja asli ya. Sudah, cukup sampai di sini saya review Laras HW100 nya ya. Dan sekali lagi jangan lupa like, share, and subscribe nya ya. Udah, dan nanti saya sekali lagi ya. Dan nanti misalkan kalau unitnya sudah jadi, nah ini popornya ya di belakang saya ini. Ini popornya ya. Nah, mungkin nanti kalau sudah jadi FWB-nya, saya nanti review lagi ya. Seperti apa? Jadi intinya saya mau buat FWB pakai box chamber, diaplikasikan arasnya pakai yang ini ya. Nah, ini punya Bapak Haji Rahudin ya, orang Cirebon tapi dia tinggal di Jakarta. Terima kasih banyak Pak Haji sudah mempercayakan saya ngerakit di bengkel saya ya. Semoga nanti setelah jadinya memuaskan, karena ini katanya mau dipakai buat ikutan seperti kompetisi-kompetisi di lapangan itu ya, bukan buat di hutan ya. Jadi harus benar-benar oke lah gitu kan. Sudah, cukup sampai di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaudah, yuk, bye.